melawai. Gue tadi udah melihat apa istrinya, Ibu Shirley, yang juga baik dengan kita. Setelah itu gak ngikutin dia kampanye, dan kemudian sampai ada kejadiannya. Jadi, dan saya memberikan dapat kabar, langsung saya menghubungi semua pihak untuk melakukan evakuasi sampai ke tempat ini. Mulai dari Taliabu, dengan heli, dengan kemudian keluarganya mencharter pesawat ke Lubuk Banggai sampai ke tempat ini. Dan saya juga tadi sudah melihat apa istrinya, Ibu Shirley, yang juga baik dengan kita, dengan istri saya, karena di organisasi Perwosi, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, istri saya sebagai ketua umum, ya, sementara ibu Shirley itu adalah di bagian bendaharaan dia, dan sangat aktif gitu, termasuk Dewan Kerajinan Nasional juga aktif. Kita tahu dia bukan ibu rumah tangga biasa, tapi aktif organisasi, ya, cerdas orangnya, termasuk diver juga dia, penyelam gitu ya. Jadi ya tadi kita lihat kondisinya, kakinya memang terluka tapi tidak terlalu serius dan cukup sehat. Ya. Memang pada waktu perawatan di Taliabu sangat kurang sekali, panadol pun nggak ada, panadol pun. Sehingga pada waktu di Lubuk Banggai diberikan obat pereda nyeri dan obat penenang, baru dia merasa nyaman. Dan sekarang saya kira kondisinya 95% baik. Ya. Dan kepada anak-anaknya tentu kita berikan apa kekuatan, ya, ini adalah takdir Tuhan. Jadi harus kuat satu keluarga menghadapi cobaan ini. Saya kira itu. Mungkin dari keluarga ada harapan juga, mungkin. Itu sudah saya lakukan. Saya sudah menghubungi pihak kepolisian, ya, Polres, dan juga dari Densus 88 yang ada di situ, untuk melakukan investigasi apakah ini murni kecelakaan ataukah faktor-faktor yang lain, ya. Kita nunggu saja hasilnya. Tadi itu update sedikit, Pak, kan Bapak menyampaikan agar harapan masyarakat di Maluku itu tetap bisa rukun, ya, Pak, dengan ini. Kalau update saya sih, iya, sih, Pak? Ya, kita kan ini namanya ada situasi politis. Yang bersangkutan calon gubernur sedang berkampanye. Ini adalah suatu musibah. Kita belum tahu penyebabnya. Jadi jangan sampai terpancing dengan isu-isu yang bisa memecah belah masyarakat, yang menimbulkan konflik, terutama konflik kekerasan nggak boleh terjadi. Tapi akhir sana masyarakat kondusif, apa ya? Saya dengar kondusif ya. Gitu. Lebih baik saya kira pilkada tetap lanjut. Saya sudah sampaikan the show must go on. Pilkada tetap berlanjut. Nanti ada mekanismenya untuk. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.